aksi maling pagar gereja di Pekanbaru, Riau, Selasa berhasil diamankan. Sebelumnya, pelaku bersembunyi di selokan setelah ketahuan mencuri pagar besi gereja HKBP Sukajadi. Aksinya tersebut diketahui oleh seorang sekuriti, pelaku yang ketakutan melarikan diri dan bersembunyi di dalam gorong-gorong. Pihak kepolisian menerjunkan damkar Pekanbaru untuk membongkar gorong-gorong. Pelaku akhirnya ditangkap usai gorong-gorong dibongkar. Kalau mau duduk,